Sudah ke? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai 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 guys. Jumpa lagi bersama saya Wak Sipu Bag. Okay, so untuk video kali ni kita orang nak review bag badang. Okay, bukan badang je. Ada satu lagi bag yang macam badang. Okay, so untuk bag yang macam badang ni kita orang bagi namakan dia Bag X. Bag X. Okey, Bag X. Eh? Okey, ni Bag X, ni Bag Badang. Okey, so pada mulanya kita orang biasalah, aku pun macam korang juga suka tengok-tengok barang-barang online. Okey, kita tengok-tengok tengah search scroll apa semua, ternampaklah satu apa nama bag ni dia macam badang tau. Dia serupa macam badang. Okey. So kita orang pun masa tu aku pun rasa macam wow, bag ni macam badang lah. Oh, nice juga ni. Lawa agak ni. Okey. So apa yang aku buat? Kita pergi order, kami pergi order. Okey, kami order dan alhamdulillah kami dah dapat barang tu. Okey. Penghantaran pantas. Okey, cantik. Dan bila kami buka memang ada sama macam badang. Okay. Cuma yang kami terkejut dengan saiz dia. Dia saiz dia kecil sikit daripada badang. Eh? Okay. So, kita mulakan kita punya comparison ni dengan dia punya saiz. Okay. So, kat sini aku nak tunjuk je. Macam ni. Okay, nampak? Okay. Yang ini bag X. Okay. Yang ini bag badang. Okay, kat kiri aku ni bag badang. Eh? Ini bag X. So, korang nampak kan? Badang ni dia punya saiz besar sikit dan yang bag X sendiri kecil sikit. Okey. So apa yang aku boleh nampak kat sini, mungkin ada orang yang suka pakai bag yang kecil sikit dan juga ada yang suka pakai bag besar sikit kan. Okey. So sebenarnya itu terpulang kepada masing-masing punya citarasa. Ada yang nak letak banyak barang, so dia guna saiz yang besar lah. Dan ada yang tak suka nak letak banyak barang, dia nak relax-relax saja. Just nak letak handphone dengan apa je. Suka ambil yang saiz kecil. Okey, so itu yang pertama. So kita tengok pula dia punya luaran. Okay, tadi kita dah tengok dia punya saiz kan. Okey, so kita tengok dia punya luaran. Okey, kita kembali kepada bag X. Okey, luaran dia memang sama. Okey. Memang sama. Kat luar ada compartment. Okey, ada compartment. Nampak eh? Ada compartment. Okey, badang pun ada compartment kat luar. Lepas tu belakang pun sama. Ada compartment. Okey. Sebiji sama. Memang sama. Belakang pun kita ada compartment juga, sama. Okey. So untuk luaran memang sama. Okey. Lepas tu kita tengok pula dia punya kepala zip. Okey, ini kira luar lah ni kan. Okey, kepala zip dia memang sama. Okey, sama. Sekejap eh. Okey, sama. Sama lah. Alamak, macam nak tunjuk ni. Okey, sekejap. Okey, kepala zip dia macam ni. Untuk bag X ni. Okey, sama. Dan yang ini bag badang. Bag badang ni sama. Sama dengan dia orang. Dengan bag X ni. Lepas tu, kita tengok dia punya buckle pula. Okey, buckle dia. Untuk bag X ni, buckle dia macam ni guys. Dia ada design dia sikit lah. Okey, lawa kat ni. Oi, lawa. Okey, jap. Oh, payah sangat nak pasang ni. Okey, so ini untuk bag X, dia punya buckle. Okey. Rasa dia macam nipis sikit. Bagi akulah, rasa lah. Okay, yang ini buckle untuk bag badang. Okey, so kalau korang nampak dia ada tebal sikit lah. Okey, ini dia lain sikit lah buckle dia. So ada beza kat sini. Okey, memang beza. Okey, so adalah lain dia. Okey, tak adalah yang satu macam sama kan. Okey. Kemudian kita nak tengok bahagian dalam dia. Okey, bahagian dalam dia. So ni bahagian dalam untuk beg badang lah. Okey, kita dah buka sikit lah. Okey. So ni bahagian badang. Bahagian dalam badang. Bahagian badang lah. Okey, so ni bahagian dalam beg badang. Okey. Yang ini kita tengok pula dalam bag X ni. Okay, macam ni. So sama kan.
Lebih kurang lah. Okey, lebih kurang lah, sama lah. Okey, so beg badang ni yang ada yang beza dia dengan beg badang ni, okey, untuk beg X ni dia punya compartment yang belah depan ni, okey, dekat belah depan ni dia tak ada ruangan sikit tau tengah. Dia tak ada bagi dua ruangan tau. Dia full macam ni. Kosong habis macam tu. Okey, so untuk beg badang ni dia ada bagi ruangan kecil kat ujung ni. Dia ada jahit tengah sikit ni. Itu dia beza dia. Tapi untuk dalam ni semua memang sama. Okey. Dan kita punya ni. Apa orang kata ni? Untuk bagi ruang ni, apa nama? Alamak, aku pun nak cakap pun susah lah. Tapi yang ini badangnya tebal. Okey. Untuk bag X ni dia nipis sikit tau. Yang ini dia sama macam badang yang first batch. Gitu. Memang sama. Okay, lebih kurang sama. Cuma beza dia ke saiz je lah. Gitu boh. Okey, so dalam dia apa semua kita dah tengok. Okey, lepas ni aku nak tengok dia punya zip lah. Aku nak tunjuk kat korang zipnya. Okey, so ini bag X zip dia. Okey, bag X zip dia macam ni. Okey. Yang ini bag badang batch kedua, bukan batch pertama, batch kedua. Batch pertama dah habis lah, sold out. Okey. Untuk beg badang dia punya zip yang batch kedua ni kita dah buat penambahbaikan. Kita dah letak apa nama rain cover untuk air hujan. So risiko untuk air masuk dalam ni berkurang sikitlah. Okey, betul tak? So setakat nak hujan gerimis tu korang reda. Insya-Allah air tak masuk. Insya-Allah air tak masuk. Lepas tu yang ini untuk yang bag X ni dia tak ada rain cover. So dia sama macam badang yang base pertama. Okey. So kita pun ada juga apa nama? Ini semua terpulang kepada korang. Ada orang yang dia memang selalu keluar ride ataupun pergi kerja naik motor kan. So dia mungkin dia akan pilih yang macam nilah. Sebab dia selamat lagi lah, selamat sikit lah. Okay, yang ini pula kadang ada customer ataupun ada orang yang dia tak kisah pun pakai apa bag yang ada rain cover ataupun tak ada rain cover kan. Kadang dia memang hari-hari bawa kereta, motor tak ada, so dia tak kisah. Sekadar nak pakai bag, nak bergaya kan, nak fashion. Okay, so itu semua adalah terpulang kepada individu masing-masing. Kadang orang ni dia pakai bag pun just jadi ikutan lah. Ikutan member pakai bag, dia pun nak pakai bag. Okay, so itu macam tu lah. So itu semua orang berbeza-beza. Okay. So apa yang kita orang nak bagi tahu kat sini, ada orang suka pakai bag besar, ada orang suka pakai bag yang kecil. Tapi yang bag badang ni sebenarnya dia tak adalah besar mana pun. Tak adalah besar sangat, gedabak sangat kan. Okay. Kalau korang selalu nampak kita post gambar dekat kita punya page, apa aku pakai bag ni, dia tak ada nampak besar sangat pun. Dia ngam-ngam je dekat korang punya dada, dekat badan tu. Okay. So ada orang suka yang besar-besar, nampak smart, dia badan tinggi, sikit dia ambil besar. Ada yang badan kecil, rendah-rendah, dia kata besar sangat lah. So dia ambil yang ni, yang saya kecil sikit lah. Bukan yang ni lah, maksudnya dia suka yang saya kecil sikit. Okay, jom kita pula, kita tengok pula dia punya material dia. Okay, so untuk badang ni material dia agak tebal sikit lah. Dia agak tebal sikit, memang tebal lah pun. Okay, so yang ini dia nipis sikit. Dia material dia lebih kurang sama, cuma dia nipis sikit. Yang bag X ni nipis sikit. Okay, so apa kalau korang rasa tebal ke nipis, sekejap aku cuba renyuk lah. Okay, yang ini senang je kita nak renyuk. Okay, aku nyak-nyak macam ni. Okay, dia memang senang kita nak renyuk-renyuk kan. So untuk beg badang ni dia agak susah sikit sebab dia tebal. Okay, nampak? Dia agak tebal. Okay. Okay, untuk okay, kenapa tebal badang dan kenapa nipis ni, itu tak, saya tak tahu lah. Okay, so untuk badang ni kenapa kami buat tebal, sebab Super Bag kita dah lama buat bisnes bag ni semenjak
3 tahun lebih sebenarnya. So untuk jenama Sibu Bag ni kita dah 2 tahun. Okay, kita ada customer yang datang kedai dan dia orang kata bila pegang bag apa yang dia punya material tebal, dia orang kata, "Fuh, padu." So itu pandangan kasar tau. Pandang aje, "Oh, ni macam tebal ni." So bila dia akan pegang, "Ha, padu." Okay, so kami ini sebenarnya suka nak bagi orang puas, kepuasan dalam membeli. Okay, so bila dia keluarkan wang ringgit yang yang nak kena bayar untuk satu-satu beg tu, kita nak bagi dia puas. Bila dia pegang tu, wow, material dia memang padu lah bos, memang terbaik. Ah, begitu. Okay, so ada orang yang suka apa nama habiskan banyak duit untuk beli beg sebab material dia padu, dan ada juga orang yang nak simpan duit untuk beli beg yang ah, janji ada beg sudah. Ah, gitu. Ah, okay. So apa-apa pun sokonglah kita punya local brand, dan juga kita sama-sama menyokong kita punya ekonomi kat Malaysia ni supaya ekonomi kita kembali meningkat dan juga dapat bersaing. Okay, sebab kita sekarang ni COVID kan. So faham-faham je lah. Okay. So guys, terima kasih kepada korang yang menonton video comparison antara beg ni, dua ni. Dan kalau korang ada idea ataupun ada apa nak komen, boleh komen dekat kita punya video. Komen yang positif-positif. Okay, sama-sama kita meningkatkan ekonomi Malaysia, InsyaAllah. Terima kasih guys. Jangan lupa untuk follow kita punya page Sibu Bag Insta kita, follow sekali eh. Dan juga kita punya YouTube channel, subscribe guys. Subscribe itu gratis. Okay, so jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wak Sibu Bag.